Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan kemarin karena ini ampernya cuma 300, jadi kurang. Buat last titik ini kurang besar ampernya. Ini akan kita ganti kabel serabut yang isinya banyak. Ya, ini kita lepas, kita ganti. Karena ini nggak mampu, panas. Nah, ini sampai kebakar ini. Jadi kalau kabel tembaga, kawat tembaga dikerok itu ternyata nggak murni tembaga. Jadi masih ada campuran, jadi panas. Aduh, mancep. Ini tampak gosong. Ini cuma 2 lilit. 2 lilit itu 2 volt. Kemarin kita ukur 1,9. Cuman ampernya cuma 300. Ini stafel bekas 2 kVA. 2000 watt. Ini bisa buat ngelas 40 volt. Ya, saya ulangi lagi. Tiap lilit ini 1 volt. Jadi yang buat las ini, las listrik ini 40 volt. Jadi 40 lilit. Untuk besar kawat las ini 2,7 mili. Ya, sambil bongkar, sambil cerita. Barangkali ada yang ingin tahu informasi lengkapnya begitu. 1 lilit 1 volt. Dan ini untuk panjangnya 1 meter. Ini akan kita ganti karena ini kurang mampu. Nah, ini sudah saya belikan tembaga yang ini murni tembaga asli. Isinya banyak ya. Oke, sebentar saya ukur. Nah, ini sudah saya kupas. Oke. Ini ada ukurannya. Ukurannya kalau beli ukuran 30. Nah. HIB 30 LS 2020. Kalau buat yang ngelas, buat untuk ngelas itu biasa ukuran 25. Kalau ini 30, jadi ini lebih besar. Untuk diameter luar kulit, ini 10 mili lebih 10 setengah ya. Untuk diameter kawat tembaganya, ini 7,6 mili untuk diameter kawatnya. Untuk luarnya ini 10 setengah, yang kawat dalamnya 7,6 mili. Oke, kita gulung. Thank you.
Oke, kita cek ampernya berapa. Kita taruh di 1000 ya. Oke, saya tancapkan stekernya. Ini saya akan coba hanya sesaat. Coba amati, 1, 2, satu, dua, tiga. Wah, 1000 lebih. Oke, kita cek voltnya berapa. Wah, panas. Aduh, panas sekali. Kita cek voltasenya. AC. Nah, 3 volt. Ya, 3 volt. AC ini asli ya, enggak rekayasa. Ini asli ini. Kita cek lagi. Oh, 3 volt persis. 3 VAC 1000 ampere. Kita coba skrup ini ya. Bisa lebur enggak? Wah, langsung putus guys, kaget aku, ternyata langsung putus. Apa voltasenya, padahal cuma 3 volt ini, ampernya 1000. Duh, panas. Wah, sekali lagi. Coba lampunya saya matikan. Oh, kuat, enggak apa-apa. Nah, langsung leleh, guys. Ternyata ini bautnya langsung lebur. Oke, kita akan coba. Ini ada kawat. Ini kawat ukuran 3 mili ya. 3 mili. Adanya ini, kita coba. Ini kawat jemuran. Kawat jemuran baju. Kita akan coba apakah kelet, kok kelet, apa itu, apakah bisa apa jadi satu. Nah ya, ini kita akan coba. Mungkin kisaran 1 detik apa berapa, 2 detik ya. Benar. Satu, dua, tiga. Oke. Bagus hasilnya. Nah, bisa benar-benar lengket. Itu tampak tengahnya.
Nah, ya kan? Oke, bagus. Oke. Jadi butuh ampere besar ya. Nah, kuat ini. Kuat serius bro, tenang gak gak ngapus ya aku. Asli. Gak kena ini. Kuat tenang ini. Oke. Oke, kita fokuskan, kita amati. Oke, kita matikan dulu ya. Jadi cuma 1 detik, ya nggak sampai 2 detik itu sudah mampu. Oke, kita amati hasilnya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nah, benar-benar leleh dan lengket. Oke ya, jelas ya. Bagus sekali. Ternyata nggak sia-sia, bro. Ya, kita bisa bikin apa? Bisa kita produksi, bisa kita jual, bisa kita jadikan duit, bro. Pagar atau apa, ini 100% berhasil, sukses, mantep, tinggal ngembangin aja. Oke, sip.